Halo teman-teman, balik lagi di channel Indeye Travo ID. Balik lagi kita ke stasiun Rangkas Bitung ya teman-teman. Kemarin banyak yang request kalau saya update di stasiun Rangkas Bitung. Sebenarnya tidak ada perubahan signifikan dari update sebelumnya. Bisa teman-teman lihat masih banyak wesel yang belum terpasang nih teman-teman, untuk nanti jalur-jalur baru yang ada di stasiun Rangkas Bitung. Kenapa belum banyak perubahan? Bisa teman-teman lihat ya, di lapangan ini masih hampir sama dengan konten yang sebelumnya. Makanya kemarin saya belum update ya, baru kali ini update. Ya, update-nya hanya minor dari sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu, saya udah update sebelumnya, berarti teman-teman mungkin belum subscribe ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nih teman-teman, di jalur 5 masih ada komuter lain yang stabling di situ untuk ya menaikkan penumpang ya teman-teman ya. Nah, di atasnya nanti akan ada seperti lantai konkurs ya teman-teman, untuk komuter lain ini teman-teman. Jadi stasiun Rangkas Bitung nanti akan bangunannya akan lebih modern ya teman-teman, lebih bagus, lebih representatif dibanding yang saat ini kita alami ataupun kita gunakan. Semoga pekerjaan proyek ini berjalan lancar ya teman-teman. Dan ini adalah bangunan sementara di stasiun Rangkas Bitung untuk penumpang komuter lain. Untuk penumpang KA lokal Merak nanti akan ada di bangunan lama ya teman-teman, bangunan heritage stasiun Rangkas Bitung. Jadi nanti peronnya dipisah untuk KA komuter, KRL maksud saya, dan kereta diesel, kereta lokal ya teman-teman ya, nanti dipisah teman-teman. Kenapa? Karena untuk lebih tertib lagi teman-teman ya. Sama dengan yang ada di Bogor dan Bogor Paledang, itu kan dipisah ya teman-teman ya. Walau stasiun tersebut hanya beberapa meter saja jarak bedanya. Nah, sebelah kiri itu toilet sementara ya teman-teman. Kalau melewati jalan ini itu cukup panas, apalagi di siang hari, hari Sabtu ini tanggal 26 Oktober ya teman-teman. Ini cuacanya terang sekali teman-teman, bisa teman-teman bayangkan gerahnya melewati ini. Saya ini masih pagi ya, masih jam 10 aja sudah terasa cukup gerah ya teman-teman. Nah, itu di depan nih bangunan barunya, nanti akan disambungkan ke kanan ini teman-teman. Nah, di sana sepertinya ada pekerjaan, entah pekerjaan apa, mungkin berhubungan dengan rel ya teman-teman, mungkin pergantian wesel atau yang lainnya. Dan ini adalah lobi stasiun Rangkas Bitung sementara ya teman-teman ya, seperti ini. Dan keadaan di sini memang juga cukup gerah dan panas. Di sebelah kiri ada musola pria sementara lagi ya, itu pintu keluarnya ya teman-teman, dengan pasar Rangkas Bitung ini. Nah, ini masih tertutup oleh seng ya teman-teman. Jadi memang kondisinya untuk sementara ini ya, bangunan sementara ya teman-teman ya. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi.
Nah, stasiun Rangkas Bitung nanti ada dua lantai ya teman-teman, menggunakan rangka baja sama seperti stasiun Tanah Abang yang saat ini juga sedang di upgrade ya teman-teman. Jadi mungkin strukturnya hampir-hampir mirip. Nah, ini di sebelah barat ya teman-teman ya. Banyak alat berat di sini untuk membantu pengangkatan ataupun lifting berbagai macam peralatan ataupun bantalan-bantalan beton ini teman-teman ya. Jadi untuk membantu kelancaran project upgrading ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih, masih berupa rangkaian baja-baja yang masih belum bersambung dengan satu yang lainnya. Nah, ini juga peron yang di jalur 5 dan jalur 5 ini ya teman-teman nih, belum selesai karena masih ada wesel di sana dan nanti peronnya akan disambungkan ke jalur 5 teman-teman. Tapi untuk sementara ini masih on progress ya teman-teman ya. Di sana depan masih ada penggalian board pile ya teman-teman ya untuk gedung baru Stasiun Abang. Dikerahkan juga beberapa crane di sini untuk mengoptimalkan proses upgrading stasiun Rangkas Bitung ini. Nah, di ujung sebelah timur sana wesselnya masih belum terlihat. Nanti mungkin ada switch over berikutnya ya teman-teman ya. Untuk sementara ini, komuter KRL ataupun KRL komuter lain itu masih menggunakan jalur 5 dan 6 saja untuk naik dan turun penumpang ya teman-teman. Jadi hanya menggunakan dua jalur saja, sama dengan dulu di gedung lama yang hanya menggunakan dua jalur saja, di 1 dan jalur 2. Dan ini jalur 7 dan 8. Kemungkinan nanti ada 8 jalur di stasiun Rangkas Bitung ini teman-teman. Dan jalur 1 hingga 4 LAH-nya udah tidak ada lagi teman-teman ya. Dipindahkan ke jalur 5, 6 dan 7. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Saya bisa update di stasiun Rangkas Bitung yang update-nya kali ini tidak terlalu signifikan dari update saya kemarin. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. See you, bye-bye.